Sekarang mainnya operan-operannya udah lebih bagus ya, terus organisasi pemainnya juga udah keren. Kita optimis sih buat di babak ketiga nanti Indonesia lebih bisa berbicara lebih banyak lagi. Saya ucapkan alhamdulillah dengan kemenangan timnas Indonesia. Permainannya sangat menakjubkan sekali dan menguasai pertandingan. Kita akan terus bisa menang dan kita semangat sampai ke ronde ketiga Piala Dunia. Alhamdulillah sekarang permainan Indonesia jauh lebih baik. Menguasai pertandingan sudah menghilangkan longpas-longpas jauh. Sekarang sudah sangat menikmati sekali permainan Indonesia dan sangat mendominasi pada malam ini. Terima kasih banyak untuk Indonesia. Pertandingannya seru ya, lumayan puas nontonnya juga. Dan memang sesuai prediksi kita bisa menang sih. Harapan kedepannya bisa lolos Piala Dunia sih, bisa juara. Timnas semoga semakin inilah berjaya lah.